Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua sehat, semua bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesenangan serta rezeki yang berlimpah dan barokah. Hari ini aku udah panen mangga cokanan. Udah pernah lihat mangga cokanan belum? Ya, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe-nya, komen, share juga ya, biar teman-teman kita semua saling berbagi pengalaman tentang apa yang kita punya. Ini aku kasih tahu, ini mangga cokanan. Ini aku udah panen mangga cokanan nih. Ini mangganya kalau mateng, matengnya itu kuning semua, kuning rata. Sangat menarik sekali warnanya, mirip, hampir mirip sama botol oli Shell itu. Nah, ini matengnya kayak gini nih. Matengnya kuning, menarik sekali. Kuning, sangat sangat menarik warnanya. Mangganya ukurannya kecil sih, nggak gede-gede amat. Kadang bentuknya ada yang aneh-aneh kayak gini nih, bendul. Jadi mangganya bentuknya tidak rapi ya, tapi ini bagus nih. Nih, kuningnya kuning istimewa. Ini mangganya sangat spesial, ini kuning istimewa. Nanti kita buka ya, kita unboxing. Ini mangga walaupun udah kuning kayak gini, tapi dipencet ini masih agak keras. Jadi dia itu matangnya itu keluarnya keras, dalamnya seperti ya dibilang madu, mangga madu, manis sekali dalamnya. Nanti kita unboxing ya. Nah, ini tadi mangga yang paling kuning ya. Ini aku kupas nih. Tuh. Nih. Nih, antara daging buah sama kulit buah warnanya tuaan kulit buahnya. Nih, dipencet juga masih keras, padahal warnanya udah kuning menarik, kuning sekali. Tapi ini nggak banyak mangganya, mangganya kering manis, tidak banyak. Nih dipegang nih, kering mangganya. Nih kita akan kupas. Kulitnya kulitnya tebel, jadi buahnya itu tidak cepat busuk. Ini mangga itu kulitnya sangat tebal, buahnya agak berserat tapi tidak mudah busuk. Rasanya juga sangat manis. Ini daging buah dalamnya sangat kuning, sangat menarik, warnanya seperti madu, manisnya juga seperti madu. Nah, nih. Nih kita buka ya mangganya. Suaranya, suara serat mangga. Nih, dalamnya, ini mangga cokanan nih, dalamnya kayak gini. Mangganya manis sekali.
banyak serat-seratnya. Ini dalamnya lembut kayak agar-agar, tapi luarnya masih keras. Kita potong kecil-kecil biar gampang makannya. Mangga ini mentahnya juga tidak asam, ya ada sedikit asam, cuman nggak seasam mangga-mangga yang lainnya. Sangat cocok, enak kalau buat rujakan, keras seperti singkong. Nih, lihat bijinya, bijinya juga tipis. Nih, dalamnya seperti itu. Nih, bijinya segini. Perbandingan biji sama mangga. Tuh. Dagingnya tebal kan? Kalau dibandingin nih. Oke, sekian. Itulah tutorial unboxing mangga cokanan dari saya. Sekian dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya jangan lupa.